Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata pelaksanaan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 merupakan wawasan yang terbaik diperkenalkan dalam negara. Hasilnya akan memberi manfaat kepada rakyat secara keseluruhan. Jelas beliau, bagi menjayakan wawasan itu, rakyat perlu menyambut dan melaksanakan cara-cara yang diperkenalkan kerajaan. Malah kerajaan akan memperkenal cara-cara untuk membantu golongan berpendapatan rendah menambah pendapatan sekaligus meningkatkan produktiviti kemajuan negara. Memang ada yang tidak mampu, tidak boleh, tidak ada kemahiran, tidak ada pengetahuan. Tetapi semua ini boleh diatasi kalau kita sanggup belajar untuk membuat sesuatu. Bukan saja membuat kerja, tetapi cara-cara, sikap-sikap kita terhadap tugas-tugas kita. Kita mesti ikhlas. Kita mesti pegang kepada segala amalan-amalan yang baik. Kita jangan tipu sama sekali. Jangan terlibat dengan rasuah. Kerana itu semua menyekatkan pembangunan kejayaan negara kita.